Welcome back to Eagle Kids Online Service. Jadi gimana? Kalian siap untuk ibadah hari ini? Sebelum itu, mari kita lipat tangan, tutup mata, dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah ini. Kami mau memuji namamu dan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, sebelumnya, ayo kita main games. Jadi kakak sudah siapin beberapa kata untuk kalian. Kalian harus pisah-pisahkan alfabetnya dan susun kembali. Kira-kira kata itu apa ya? Semua soalnya ini sangat mudah dan pastinya berhubungan dengan dessert atau makanan penutup. Mari kita coba ya. Soal pertama. Ada kata huruf A, Y, M, D, C. Kira-kira apa ya jawabannya? Jawabannya dalam bahasa Inggris, guys. Candy, benar sekali. Soal kedua. E, C, I, M, E, R, A, C. Semuanya suka yang satu ini. Kira-kira apa ya? Ice cream. Wow, benar. Kalian hebat semuanya. Soal ketiga. D, D, U, N, G, I, P. Apa ya? Ada yang jawab? Ada yang jawab? Ya, puding. Wow, gampang ya. Yang keempat. E, T, C, O, H, C, L, O, A. Banyak sih hurufnya, tapi kayaknya sangat jelas ini. Jawabannya adalah coklat atau coklat. Wah, pasti semua di sini suka coklat ya. Yang kelima. Soal terakhir nih. R, U, G, A, S. Apa ya? Sugar. Ya, gula. Benar sekali. Wow, kalian semua hebat. Ayo sekarang kita sama-sama memuji Tuhan. Yeay! Now everybody let's stand up and praise Jesus! In the jungle, say thank you, Lord. Thank you, Lord. Hoo, hoo, hoo. The monkeys in the jungle, say thank you, Lord. Thank you, Lord. Hoo, hoo, hoo. The monkeys in the jungle, say thank you, Lord. Thank you, Lord. Hoo, hoo, hoo. Thank you, Lord, for making me whole. Let everything that comes. Thank you, Lord.
luasnya dunia, beribu warna juga, berjuta rasa. Aku kecil bagaikan semut, tapi ku tidak takut, kau besertaku. Yes Lord, saat kau panggil aku, yes Lord, ku katakan siap, aku siap. Kau buat aku tersenyum lagi, aku berharga kau, kau cukup bagiku. Aku tak perlu merasa ragu, telah tercurah atasku, kau cukup bagiku. Aku kecil bagaikan semut, tapi ku tidak takut, kau besertaku. Yes Lord, yes Lord, saat kau panggil aku, yes Lord, ku katakan siap, aku siap. Sing it with our hearts. Follow us. You call me your child. You're enough for me. You make me brave. You call me your child. You're enough for me. You make me brave. You call me your child. You call me your child, you're enough for me. You make me brave. Oh, you call me your child, you're enough for me. You make me brave. Kau buat aku tersenyum lagi. Cukup bagiku, aku tak perlu merasa ragu, kuasamu telah tercurah atasku, kau cukup bagiku. Say hallelujah. Sekarang enaknya ngapain ya? Cici, ada tamu loh. Tamu? Oh iya. Mama bilang minggu ini akan ada tamu. Siapa ya? Lihat siapa yang datang. Hai Oma. Ayo duduk sini. Duduk sini dulu. Yeay, Oma. Hai Oma. Nih Corin, lihat Oma bawa kue kesukaanmu. Wow, thank you Oma. Mama siapin dulu ya di dapur. Oma tunggu dulu di sini sama Corin main-main dulu. Corin juga jagain Oma ya. Oke, siap. Oma, aku mau kenalin Oma sama teman-teman di sana. Ayo kita sama sapa teman-teman di rumah. Hai. Hai. Hai anak-anak. Sorry ya, mata Oma enggak kelihatan. Oh ya Oma, Opa di mana? Opa tadi pergi sama Papa. Lalu setelah itu mau jemput Sharon baru ke sini. Oh, gitu. Oke. Oh ya Oma, aku mau tunjukin Oma rumah baruku. Hah? Rumah? Kecil-kecil loh sudah punya rumah. Loh, ini rumah di dalam game Oma. Gimana? Keren kan? Kok hitam semuanya? Gak bisa lihat.
Oma gak bisa lihat. Hah, gelap masih semuanya. Tuh Oma, ini screennya masih ke-lock. Ya iyalah Oma gak bisa lihat. Tuh, udahlah. Oh, sorry ya Corin, Oma gak ngerti yang gitu-gitu. Makanan sudah siap. Cici, yuk Omanya diajak makan. Oke, ayo Oma. Yay. Oma tunggu di sini dulu ya. Aku bersihin mejanya dulu. Corin, Oma mau ambil barang dulu ya di dalam tas. Oke. Wah, rumah baruku semakin keren. Tambahin apa ya? Taman. Kolam renang. Asik. Corin, mana Oma? Katanya Oma perlu ambil barang dari tas. Hah? Barang apa? Kok kamu gak bantuin? Gak tahu. Ya kan Oma udah gede, Ma. Dia bisa lakuin sendiri, gak butuh bantuanku. Corin, kan Oma itu sudah tua. Kamu harus bantu Oma. Memangnya kamu gak sayang sama Oma? Ya, aku sih sayang sama Oma. Tapi Oma itu terlalu lambat. Dia tuh jalannya lambat banget. Dia gak ngerti games. Dan bahkan dia gak bisa buka lock screen HP. Corin, dengerin Mama. Oma itu kan sudah tua. Orang kalau sudah tua itu matanya gak bisa melihat terlalu jelas. Dan juga jalannya gak bisa secepat kita. Ingat gak waktu kamu masih kecil, kamu gak bisa jalan, Oma yang gandeng kamu. Waktu kamu gak bisa mainan sama mainanmu, Oma yang ngajarin kamu. Nah sekarang kamu juga harus melakukan seperti itu dong. Kamu harus sabar-sabar ya sama Oma. Iya ya Ma, tadi aku gak nice sama Oma. Sorry ya Ma. Iya, nanti kamu yang sabar-sabar sama Oma. Kalau Oma butuh apa-apa, kamu bantuin. Oke Ma. Oma, sini aku bantuin Oma. Oh, makasih ya Corin. Sorry, Oma ini selalu ngerepoti. Oma sudah tua, jalannya pelan. Enggak Oma, sorry ya tadi Corin gak nice sama Oma. Aku sayang loh sama Oma, aku juga sayang sama Oma. I respect Oma and Opa. Ayo kita katakan sama-sama. I respect Oma and Opa. Ini Corin, Oma bawa sesuatu buat kamu dan Sharon. Wah, thank you ya Oma. Tapi bukannya nanti aja ya, pada saat Sharon sudah datang. Oke, Oma. Thank you. Now everyone, let's prepare our heart. Let's go into His presence. You can free yourself when you worship Him. You can close your eyes. You can lift up your hands. Now let's sing this song together. God, how great you are, Lord.
earth rejoice. He wraps himself in light, shines darkness, darkness tries to hide and trembles at his voice. Oh, trembles at his voice. Your name is so beautiful. Nothing compares to you, Jesus. Thank you, Lord, for loving us unconditionally. We come to worship you, Jesus. Fill us with your presence. Fill us with your love so we can love another. And we can share your words to our friends, to our family. Use us, Lord. Use us so we can make you happy each day. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We are so happy to be called your child. Thank you, Jesus. In the name of Jesus we pray. Amen. Shalom adik-adik. Wah, senang sekali berjumpa dengan kalian. Selamat hari Minggu ya.
Kak Pauline senang sekali berjumpa dengan kalian. Kakak bawa buku besar. Pastinya kakak punya cerita tentang firman Tuhan untuk kalian semuanya. Nah, tapi sebelum kakak memulainya, kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa, lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa bersama kakak. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini, hari Minggu yang indah ini, kami bisa mendengarkan firman Tuhan, kami bisa beribadah walaupun melalui online. Tuhan, berkati kami saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga kami suka, bersuka cita dengan puji-pujian yang dinaikkan. Tuhan, berikan kami telinga mendengar, hati yang menerima semua firman yang Tuhan berikan melalui Kak Pauline, yang Tuhan sampaikan melalui Kak Pauline untuk setiap kami yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menerima pesan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, kakak nanya ya. Kakak mau masuk ke firman Tuhan, tapi kakak nanya dulu, siapa yang di sini punya opa dan oma? Kalian bisa angkat tangan di rumah. Ya, pastinya kalian punya opa dan oma. Ada kalian bisa mungkin tinggal bersama opa dan oma di rumah, atau opa oma kalian tinggal di tempat lain, atau mungkin ada beberapa di antara kalian opa oma sudah enggak bersama dengan kita, yaitu bersama dengan Bapa di surga meninggal. Tapi pastinya kita punya opa dan oma toh? Ya, opa dan oma itu adalah orang tua dari papa dan mama. Wah, banyak sekali ya keluarga kita. Papa punya papa dan mama, mama punya papa dan mama. Jadi opa oma kita banyak ya. Oh, Kak, opa oma itu siapa sih? Ya, mungkin dari beberapa kalian mungkin menyebutnya seperti kakek dan nenek ya. Nah, opa oma itu adalah orang tua dari papa dan mama. Senang loh kalau kita berkumpul bersama dengan opa dan oma. Mereka itu banyak cerita, mereka itu banyak pengalaman. Mereka itu juga, kalau kalian mungkin kita ya, kakak juga mungkin ya. Kita enggak tahu, mungkin opa dan oma kita itu mendoakan kita. Kita mungkin enggak tahu, ternyata mereka juga melihat kita, cucu-cucunya yang dia sayangi, satu persatu diperhatikan. Mereka doakan kita loh. Kakak juga merasakan berkat daripada opa dan oma, walaupun kakak enggak melihat mereka mendoakan kakak. Tapi kakak senang sekali waktu melihat atau merasakan opa dan oma itu mendoakan kakak. Berkatnya itu beda loh, berkatnya itu kakak bisa rasakan. Karena mereka itu lebih berpengalaman, mereka itu punya pengalaman lebih banyak dan mereka mendoakan kita. Karena apa? Opa dan oma ingin supaya cucu-cucunya hidup dengan baik, diberkati dengan Tuhan, diberkati Tuhan, hidup yang selalu disertai dengan Tuhan. Pasti opa oma suka itu, pasti opa dan oma senang melihat cucu-cucunya hidup dalam berkelimpahan dan diberkati dan hidup dalam kesehatan di dalam Tuhan. Benar enggak? Nah, kakak juga punya cerita nih. Di Alkitab ada opa yang mau mendoakan cucunya. Namanya adalah Opa Yakub. Opa Yakub itu siapa ya? Kalau kalian baca Alkitab, tahun ini kan kita dibaca Alkitab ya setiap hari ya, Kejadian. Nah, mungkin belum sampai Kejadian itu, pasal itu kalian membacanya. Kakak kasih clue ya, atau mungkin kalian pernah baca pasal itu, tapi kakak tetap kasih clue. Cluenya adalah Y. Papanya namanya Yakub adalah huruf Y, tapi anaknya juga huruf Y. Nama anaknya depannya. Siapa nama anaknya? Ada yang tahu? Ada, kakak kasih tahu. Namanya adalah Yusuf. Ingat kan Yusuf, cerita Yusuf? Ya, Yusuf itu punya papa namanya Yakub. Dan Yusuf punya dua orang anak. Anaknya namanya Efraim dan Manasye. Nah, papa Yakub ini, papanya Yusuf, yaitu opa Yakub ini, mendoakan anak-anak ini, cucu-cucunya. Anaknya Yusuf, anaknya papa Yusuf. Susah sekali ya sebutnya ya. Jadi, opa Yakub mendoakan cucunya, yaitu Efraim dan Manasye. Kalian mau mendengarkan cerita Alkitabnya? Oke, ini berikut ini cerita Alkitab tentang opa Yakub. Cerita Alkitab hari ini diambil dari Kejadian 48.
Yakub memberkati Manasye dan Efraim. Yusuf punya anak-anak bernama Manasye dan Efraim. Saat Yakub papanya sedang sakit, seseorang langsung pergi kepada Yusuf untuk memberitahukan hal ini. Karena umur Yakub sudah tidak lama lagi, maka Yusuf membawa kedua anaknya untuk datang menjenguk kakek mereka. Saat Manasye dan Efraim datang, mereka dipeluk dan dicium oleh Yakub. Yakub berkata akan memberkati mereka berdua. Saat itu, mata Yakub sudah kabur penglihatannya karena sudah sangat tua. Sedangkan Manasye di sebelah kiri dan Efraim di sebelah kanan menghadap Yakub. Lalu Yakub memberkati mereka dengan tangannya bersilang. Tangan kanan Yakub berada di kepala Efraim, sedangkan tangan kiri Yakub berada di kepala Manasye. Lalu Yakub memberkati mereka. Wah, kakak senang sekali dengar firman Tuhan tentang Opa Yakub, tentang papanya Yusuf dan cucunya bernama Efraim dan Manasye. Kakak jadi ingat waktu kakak dulu masih kecil seusia kalian, kelas 1 sampai 3 SD gitu ya. Kakak tinggal bersama opa dan oma, ada papa dan mama dan keluarga lainnya. Jadi kita keluarga besar tinggal dalam satu rumah. Tapi kakak merasakan kasihnya opa, kakak merasakan kasihnya oma. Pada saat itu opa itu selalu rindu, pengen selalu untuk ngajak cucu-cucunya untuk pergi ke sekolah. Jadi tanpa diminta opa itu selalu ready. Karena opa itu pengen supaya cucu-cucunya diantar ke sekolah. Jadi setiap pagi kakak siap-siap ke sekolah, makan pagi semuanya siap-siap. Terus opa di depan rumah sudah standby dengan motornya dan dia panggil, ayo Pauline. Terus adik kakak juga disebutin lagi namanya, ayo berangkat sekolah. Akhirnya kita turun jalan ke tempat opa, ya opa, sampai bawa tas juga, ya opa. Naik di motor, terus duduk, terus kita jalan. Setiap hari itu. Dan itu sukacita sekali. Kakak senang sekali, kakak merasakan kasihnya opa kakak. Oma juga mengasihi kakak dan keluarga kakak. Mengasihi cucu-cucunya. Oma setiap hari selalu menyediakan apa yang kami butuhkan. Misalnya makanan-makanan. Atau waktu ulang tahun, oma itu selalu prepare semuanya. Bahkan memberikan, loh terus mama dan papa gimana kak? Ada, cuman opa dan oma itu memberikan lebih buat cucu-cucunya. Itulah kasihnya opa dan oma kepada kita. Mungkin kita pikir opa dan oma itu sudah tua. Kan ada papa dan mama. Tapi opa dan oma itu mengasihi kita. Dia melihat kita sebagai cucu-cucunya. Dia mengasihi, dia mendoakan kita. Dia ingin yang terbaik buat cucunya. Bukan hanya buat anak-anaknya, yaitu papa mama kita, tapi buat cucunya pun, opa dan oma itu ingin supaya yang terbaik kehidupannya buat kita. Makanya opa dan oma sering mendoakan kita, merawat kita. Bahkan kita gak tahu kalau ternyata opa dan oma itu diam-diam di kamar mendoakan kita. Kakak itu ingat, oma kakak itu setiap pagi jam 5, itu bangun, atau kalau di sini, kakak dulu di Kalimantan, kalau di sini mungkin agak siang ya, di sana lebih pagi. Oma bangun pagi-pagi berdoa, satu persatu disebutin namanya. Itulah kasih ya, mengasihi cucunya, mengasihi dengan tanpa pamrih oma dan opa kita. Nah terus bagaimana dengan kita? Bagaimana kita sebagai cucu-cucunya? Masa kita cuekin orang tua atau opa-oma kita? Jangan dong. Kakak sih berharap kita ya atau adik-adik jangan mencuekin opa dan oma. Kita juga harus doakan mereka. Semakin lama opa dan oma kita itu badan fisiknya itu semakin lemah. Nah kita pun harus jaga opa dan oma kita. Bagaimana caranya atau sikap kita supaya kita itu bisa baik kepada opa dan oma? Kakak kasih tips ya. Ada dua tips. Kakak kasih tahu, tips yang pertama adalah kita berkata-kata sopan kepada opa dan oma. Sopan kepada opa dan oma. Jangan kita cuek atau kita kasar ngomongnya sama opa dan oma. Opa, oma, ini. Jangan, karena opa oma kita itu mengasihi kita dengan kasih yang tulus. Kita sopan, opa mau kue, oma mau kue.
Jadi dilayani. Kalau misalnya opa dan oma minta tolong sesuatu, misalnya contoh Pauline ambilkan kursi karena opa dan oma sudah enggak kuat gitu. Ya opa, ya oma, kita katakan dengan sopan. Tahu enggak opa oma itu dengar dan dia senang sekali. Karena apa? Cucunya berkata-kata sopan kepada opa dan oma. Hati mereka tuh senang sekali. Hati mereka tuh terhibur. Karena mereka semakin tua, mereka butuh hiburan. Kalau kita kasar sama orang tua atau opa dan oma, hati mereka sedih. Karena mereka mengasihi kita dengan tulus. Karena mereka melihat kita ini cucu-cucu yang sangat dikasihi oleh mereka. Ayo kakak ajak setiap adik-adik kita berkata-kata sopan kepada opa oma kita. Karena opa oma kita sudah mengasihi kita terlebih dahulu ya. Dan tips yang kedua adalah kita menolong opa dan oma kita karena kelemahannya. Nah, sekarang kakak tanya, siapa di sini suka jalan-jalan bersama opa dan oma? Atau bersama satu keluarga? Kalian mungkin sering jalan ke sana kemari, ya kan? Jalan, terus jalan. Tapi kalian gak merasa badan kalian itu capek. Tapi opa dan oma mungkin capek loh. Jalan lagi, jalan. Kalian kuat, tau kan? Jalan, jalan. Dan kalian merasa bahwa kalian itu gak apa-apa kok, aku bisa kok, aku kuat. Tahu gak satu hal, opa oma itu belum tentu kuat seperti kita. Opa oma kita itu fisiknya sudah lemah. Dan kakak mau kasih tahu ya, ada satu ini alat yang kakak bawa. Kalian mau tahu alat apa itu? Alat yang biasanya opa dan oma atau opa atau oma bawa kalau mereka itu sudah kecapean. Apakah alat itu? Nih kakak ambil ya. Kakak ambil ya. Ini dia. Biasanya opa dan oma itu suka pegang tongkat atau kursi roda. Mereka jalan. Capek gitu kan. Terus mereka mau ngikuti jalan kita yang cepat, gak bisa. Karena badan mereka sudah lemah, fisik mereka sudah lemah. Terus kita bilang gini, opa ayo cepat jalannya. Oma ayo cepat jalannya, kita keburu-buru ini. Gak bisa adik-adik. Opa dan oma itu badannya tidak sekuat kita. Mereka jalan pelan, mereka jalan pelan. Senang sih jalan bareng, tapi ayo gandeng opa dan oma. Kita sama-sama, ayo opa, ayo oma, jalan. Kita kesana kemari sama-sama ya. Ya, tahu gak kalau kita melayani opa dan oma, membawa mereka bersama-sama kita berpegangan tangan sama opa dan oma, mereka seneng loh. Mereka suka cita. Waktu mereka jalan bersama kita pun, mereka jadi happy. Hati mereka jadi happy, mereka gak rasa capek. Tapi mereka rasa happy, karena apa? Cucunya memperhatikan mereka. Cucunya sayang sama mereka. Cucunya peduli sama mereka. Ayo kakak ajak ya adik-adik. Respect elders. Hormatilah orang tua atau hormatilah opa omamu. Karena di firman Tuhan di Amsal 17 ayat 6 berkata, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu. Dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Wah, senang ya. Kakak senang sekali menyampaikan pesan Tuhan ini. Kita harus tahu, setiap pesan Tuhan itu ada gunanya buat kita di masa depan dan saat ini juga. Kita belajar mengasihi orang yang lebih tua dari kita, opa dan oma kita, yang badannya fisiknya lebih lemah dari kita. Tapi ketika kita melakukan kasih Tuhan itu dalam hidup kita, untuk opa dan oma, opa-oma jadi happy, opa-oma jadi senang, selama hidupnya akan selalu berdoa buat kita. Kita ini sebagai cucu-cucunya Tuhan, cucu-cucunya opa dan oma, itu Tuhan itu akan lihat dari surga. Wow, kalian sudah melakukan yang terbaik untuk opa dan oma. Ya, kakak senang sekali pesan ini kakak sampaikan, dan kakak percaya adik-adik pasti bisa melakukannya. Kasihilah opa dan oma kalian, sayangi mereka, berkatalah sopan dengan mereka,
dan jangan membuat mereka capek. Tapi bantulah mereka di dalam kelemahan mereka. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa ya. Kakak mau memberkati adik-adik supaya adik-adik hati adik-adik penuh dengan kasih kepada opa dan oma, menghormati opa dan oma karena mereka berdoa untuk kita, mengasihi kita. Ayo kita berdoa adik-adik. Kakak sudah selesai menyampaikan pesan ini. Kakak percaya Tuhan akan, Roh Kudus akan berbicara lebih lagi di hati kita semua. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini pesan Tuhan mengenai firman Tuhan mengasihi orang tua, yaitu opa dan oma. Dalam diri kami, kami bersyukur Tuhan, kami diingatkan kembali bahwa kami harus sopan kepada opa dan oma. Kami juga harus membantu dalam kelemahannya. Tuhan, tolong kami agar kami bisa melakukannya. Tuhan, tolong kami agar kami mengasihi opa dan oma kami dengan hati yang tulus, hati yang penuh dengan sukacita yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman Tuhan ini karena Tuhan mengasihi kami terlebih dahulu. Adik-adik angkat tanganmu, kakak mau doa berkat buat kalian. Tuhan Yesus berkati setiap adik-adik kami yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Berkati hati mereka penuh dengan kasih Tuhan. Hati yang mengasihi Allah Bapa di surga dan hati yang mengasihi opa dan omanya. Tuhan berkati agar berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kehidupan mereka sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadilah kuat di dalam kasih Kristus. Jadilah terang dimanapun kalian berada. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, untuk aktiviti kali ini kita akan sama-sama membuat permen atau candy yang terbuat dari kertas origami. Oke, siapkan kertas origami kalian, ukuran 9 cm x 9 cm, lalu ambil gunting siksak. Ya, kalau nggak punya gunting siksak, nggak apa-apa, nggak usah digunting juga nggak apa-apa, atau kalau mau bentuk segitiga-segitiga sendiri juga boleh. Oke, gunting setiap sisi kanan dan sisi kirinya. Oke. Ya. Oke, kalau sudah kita lipat bagian bawah sedikit aja, lebih kurang 1,5 cm atau 0,5 cm, sedikit aja seperti ini. Oke, lalu kita akan lipat ke atas ya, dan pastikan di bagian atas diberi double tape atau lem terlebih dahulu. Ini kakak sudah siapin lemnya, lalu kita akan lipat ke atas seperti ini. Oke, lalu lipat, tekan. Oke, lalu kita akan lipat sekali lagi. Ya, kalau sudah jadi seperti ini, kita lipat sisi kanan ke tengah. Ya, sisi kiri juga ke tengah. Oke. Oke, seperti ini ya. Lalu kita akan gunting ujung-ujungnya. Nih, dengan menggunakan gunting sedikit aja. Oke. Sudah jadi seperti ini. Lalu kalian beri, bisa digembungkan dulu ya, sorry, bisa digembungkan dulu untuk permennya nih. Lalu tekan sedikit di sisi kanan dan kiri seperti ini ya. Lalu beri pita.
ini ya. Oke, sisi satunya juga sama. Beri pita. Kalian bisa pakai pita apa aja, atau kalau nggak punya pita bisa pakai benang. Oke, kalau sudah, kalian bisa gunting selebihnya. Lalu bisa diberi emotikon seperti ini. Oke, mudah bukan? Thank you and God bless you. Adik-adik, jangan lupa tunjukkan rasa kasih sayang kalian ke opa dan oma kalian. Kalian bisa peluk mereka terus bilang, I love you oma, I love you opa. Kalau grandparents kalian tinggal jauh sama kalian, kan bisa call mereka dan bilang kalau kalian sayang mereka. I respect oma and opa. Tapi minggu depan apa kita masih bertemu dengan anak-anak ini ya? Iya dong, minggu depan kita punya sesuatu yang sangat fun, namanya Family Fun Day. Wah, penasaran seperti apa? Jangan lewatkan Eagle Kids Online Service minggu depan. See you!